Pemirsa, sebuah ledakan terjadi di Setiabudi, Jakarta Selatan, diduga dari proyek galian tanah di sebuah rumah. Akibat ledakan, satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya luka-luka. Ledakan terjadi di Jalan Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, di sebuah rumah yang sedang dilakukan renovasi. Akibat ledakan, satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya luka. Korban meninggal adalah seorang pekerja yang sedang menggali tanah di dalam rumah sebelum kemudian terjadi ledakan dari dalam tanah. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, ledakan berasal dari benda berwarna putih terang yang ditemukan oleh korban saat melakukan pekerjaannya. Korban sudah diimbau jangan menyentuh benda tersebut, namun korban justru memukulnya dengan palu hingga terjadi ledakan. Korban menemukan benda berwarna terang seperti putih terhadap benda tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi, korban memukul benda tersebut dan akhirnya menimbulkan ledakan. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Sementara petugas kepolisian dan tim Gegana melakukan olah TKP. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias, iNews melaporkan.